Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escapes. So, since been a while, aku dah lama tak buat video. Last buat video 2 minggu lepas, tapi minggu lepas aku ada post video. Jadi, yalah. Hari ni insyaAllah aku akan start buat video dengan orang kata lebih bersemangat lah. Sebab kita ya, kita orang baru dapat tahu yang di Selangor sekolah akan ditutup mulai esok. So jadi kita akan free lah, kita akan ada masa yang panjang juga. Sampai hari raya, habis raya tu kita akan sambung dengan cuti pertengahan tahun lagi. So jadi rutin dekat rumah jelah, kita study, kita buat video dan kita edit video. Itu jelah kerja aku. Dan adalah buat chores dekat rumah ni kan. Kita jadi anak-anak yang solehah, anak yang soleh. Aku tak ada idea apa yang aku nak cakap. Aku nak buat video. Nampak dongak sangat. Tak apa kan. Aku memang tak ada idea nak buat video. Aku nak cakap apa pun aku tak tahu sekarang. Sekarang tengah hujan lebat dekat luar. Aku tak boleh duduk dalam studio aku. Pekak telinga aku. Sebab studio aku dia tak ada, orang kata tak ada benda lah apa atas ni. Tak ada ceiling. Tak ada ceiling. Studio aku tak ada ceiling. So dia straight daripada hujan tu turun terus pergi dekat kat rooftop. Dan bunyi dah lah bumbung aku tu. Jenis zinc. Bukan korang panggil ni atap apa nama dia, atap genting, atap genting. So dia dapat backup lah sound dia, akan reduce lah sounds daripada hujan tu. So ni tak ada, tak ada district daripada zinc tu terus turun dan kuat bunyi dia, kuat. Aku buka lagu pun full volume daripada phone pun tak dengar. Aku kena buka speaker, kena lock speaker, kena speaker external speaker. Jadi sekarang aku tak tahu apa yang aku nak buat. Kita buka laptop, komputer, apa yang kita boleh buat. Kita cakap pasal bulan Ramadan lah. Ramadan tahun ni sumpah aku rasa aku, kita kurang dapat spirit untuk menyambut Ramadan tu. Tak ada masalah sangat bagi kita, just kita puasa dan beribadah lebih ke sikit, ibadah, amal ibadah kita. Tapi yang akan datang ni adalah hari raya. Hari raya tahun ni orang kata a bit different lah. Tapi dah menjadi kebiasaan. Sebab sejak daripada tahun lepas, kita tak dapat celebrate raya yang orang kata betul-betul feeling kita beraya yang sebenar. Kita, orang kata kita melawat, kita menziarah keluarga. Tahun ni orang kata lagi teruk lah. Ya, lagi teruk. Tak tahu nak salahkan siapa sekarang ni. Kita jangan nak, orang kata nak tuding jadi salah kau, salah kau, salah government, salah netizen, salah rakyat, salah. Kita salahkan diri sendiri kita dulu. Betul tak kita ni menjaga SOP yang orang kata betul-betul, betul-betul proper lah. Kita menjaga betul-betul. Kita pakai mask, tak pernah nak turunkan mask time kita dekat public, dekat outdoor. Then kita jaga kita punya mask tu masuk dalam plastik. Then kita control the gap social distancing tu. Ya. Esok aktiviti aku, aku rasa apa yang aku akan buat esok. Lusa aku akan pergi potong rambut dan juga dye rambut. Then sekarang aku tengah tunggu 5 barang daripada 4 barang. Aku ada beli seluar, aku ada beli baju, aku ada beli, aku pun tak ingat. Baju ada banyak juga lah. Aku beli berapa online lah. Empat lebih kurang lah. Dan sekarang kita buka PC lah. Kita tak tahu lah kita nak buat apa. Sekejap ya. Korang tahu aku nak bagi tahu satu benda lah. Ringlet aku rosak. Ringlet aku rosak. Dan banyak barang-barang untuk syuting aku dah rosak. Mikrofon aku dah rosak. Ringlet aku dah rosak. Softbox aku dah hancur.
sebab aku dah lama tak buat video dan aku tak fokuskan kat video sangat sebab kita orang tak boleh nak fokus sangat sebab kita nak exam kan. Banyak terkumpulkan pada buku. Benda kita tak ada pandai mana kalau kita perlu cuba untuk jadi pandai. Mana ada orang lain-lain tu pandai. Semua orang berusaha untuk jadi pandai. Jadi sekarang ni aku akan merepek dia sampai habis video shoot. Damn, apa tak macam ni? Aku baju Melayu aku. Baju raya aku color light pink. And then kasut aku warna hitam putih. Converse. Jack 70 aku tu. Ayolah. Ya Allah, stuck ni kepala otak aku. Aku tak tahu apa yang aku nak cakap sekarang ni. Dan aku harap sangat YouTube boleh, YouTube Escape Film Production, Escape Film sini boleh berjaya before aku habis PM lah. Mana tahu kita boleh reach ataupun kita boleh hit 100,000k subscribers before SPM aku bulan March 2022. Dan aku akan jadi seperti pelajar tahun lepas, iaitu apa nama dia? Form 5 Pro Max. Kita dah nampak dah dia punya sequences sekarang ni. Semua nak PKP balik. Selangor pun nak PKP balik. Aku tak pernah buat video dalam rumah kan. Ini first time aku buat video dalam rumah. Sebab rumah aku kosong, tak ada orang. Family aku pergi pick up kereta baru dekat Klang, kat Klang. Yah, diorang sekarang tengah makan dekat luar. Because today's the last day untuk kita boleh makan dekat luar. Aku tak berapa gemar nak makan dekat luar sebab aku tak tahu apa ada sebab aku sendiri. Pertama, sebab aku tak suka makan dekat luar sebab bila kita makan dekat ramai-ramai tu, ni aku cerita dekat orang kata restoran-restoran bajet lah, macam dia mamak ke, dia makan biasa seafood ke, bukan fine dining restoran-restoran 5 star ataupun hotel restoran. Ini restoran-restoran biasa lah. Boleh makan bila kita masuk kedai tu, meja sampai sekali 40 meja. Lepas tu kedainya agak sempit kan. Bila kita makan tu rasa macam ada orang yang tengah staring dekat kita. Ada orang tengah memerhati kita. Itu yang menjadi aku agak a bit shy lah nak makan kat kedai makan. Bukan pasal kita ni artis ke apa. Aku ada satu firasat tu bila kita duduk satu tempat tu, aku dia tak selesa sebab aku risau ada orang tengok aku, ada orang perhatikan aku. Itu menyebabkan aku feel insecure, security. Dan itu je lah yang aku nak cakap hari ni. So guys, aku rasa tak terlambat lagi aku nak ucapkan selamat menyambut Ramadan dan juga selamat Hari Raya kepada korang yang tengok video ni pada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal dan seterusnya. Aku Daniel dan aku mewakili daripada Escape Film Production Team. Aku ingin mengucapkan selamat raya kepada semua umat-umat Islam di seluruh Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan negara-negara yang faham bahasa Melayu. Aku tak ada subtitle untuk video ni, malas nak edit. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel and Don't forget to subscribe, like, comment and share. Escape now, peace, assalamualaikum.